Selamat datang di Belajar Nesya Channel. Sekarang kita akan membahas tutorial tentang berbagi file dan tutorial namecheck menggunakan Adobe Illustrator. Tampilannya seperti ini, nanti teman-teman yang mau silahkan. Cara downloadnya ada di durasi ke-3 menit. Stay tune saja, sekarang kita langsung pada tutorialnya. Oke, sebelum kepada tutorial, kita review dulu apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman sebelum kita membuat. Yaitu di sini bisa dilihat teman-teman ada file name tag-nya ya. Ini untuk bagian depan saya sediakan dengan dua muka seperti ini, dan untuk bagian belakangnya di sini saya sediakan stylenya seperti ini. Jadi nanti teman-teman silahkan disediakan untuk nama perusahaan dan logo nanti di atasnya. Ini adalah frame untuk foto ya, kalau menggunakan foto, dan di sini ada nama, berikut profesi atau jabatan, lalu ada ID, email, dan WhatsApp. Di bagian bawah ada icon sosial media. Begitupun yang ini, jika tidak menggunakan foto, teman-teman bisa menggunakan name dan ID saja. Untuk kelengkapan dan lebih custom, silahkan bisa lebih bervariasi lagi karena ini menggunakan vektor seperti itu. Untuk font saya menggunakan Google Font ya, dengan nama Predo Kawan. Dan untuk bagian belakang di sini ada seperti biasa nama perusahaan dan website, terus ada aturan. Biasanya juga di belakangnya disimpan untuk bergabung dan expire penggunaan untuk name tag ini. Ini untuk pokoknya, sedangkan untuk bagian bawah ada yang berwarna biru, nanti teman-teman bisa di style secara mandiri saja ya. Untuk pemilihannya, jadi yang akan kita bagikan yaitu yang tiga muka ini. Untuk pewarnaan silahkan teman-teman bisa lakukan lebih kreatif lagi. Oke, sekarang kita menuju langkah-langkahnya. Langkah pertama seperti biasa, kita masuk dulu file new seperti ini. Setelah itu teman-teman silahkan dipilih modenya, kita print saja ya karena akan digunakan untuk media nanti dicetak. Dipilih di sini untuk satuannya, kita pilih sentimeter. Kita pilih lebar name tag yang akan kita gunakan, yaitu lebarnya 5,5 saja. Dengan tinggi teman-teman dimasukkan 8,5 ya, 8,5 seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal di oke saja. Ini adalah bagiannya. Setelah itu teman-teman silahkan gunakan rectangle seperti ini, lalu kita drag. Oke, kalau sudah di drag, teman-teman disamakan saja atau dipaskan saja seperti itu. Ini defaultnya isinya adalah putih, sedangkan outline-nya adalah hitam. Kalau sudah teman-teman silahkan mendapatkan file, silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Silahkan sekarang kita pilih dulu. Ini kita akan menggunakan Curvature Tool ya. Kita pilih saja di sini ya, jadi melingkar seperti itu. Caranya tinggal diklik satu kali, terus di bagian ini kita drag saja, klik dulu lalu kita drag. Oke, kita pilih di sini. Oke, seperti itu, klik dulu lalu kita klik saja ya, nanti di drag, diklik ya, maksud saya tidak di drag tapi hanya diarahkan saja. Bagian yang filenya di sini kita tinggal di close saja, dan untuk lebarnya teman-teman bisa di custom menggunakan, di sini ada direct selection ya. Untuk direct selection ini bisa kita leluasa seperti itu. Untuk stylenya ini juga bisa menggunakan pen tool, hanya teman-teman kalau menggunakan pen tool itu arahnya lebih kaku ya. Oke, kalau menggunakan yang tadi ya, di sini ada Curvature Tool, itu lebih fleksibel atau lebih lentur ya, jadi kita enak untuk menggunakannya atau merapikannya. Kita bisa menggunakan Direction Tool. Oke, yang ini kita rapikan dulu, ini kita ambil ke bagian bawah sedikit agak lurus seperti itu. Oke,
Kalau sudah, nanti lakukannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Sekarang kita bisa menggunakan di sini ada divide, atau kita bisa menggunakan shape builder, ya, itu bebas saja. Kita coba yang pertama, ya, kita copy dulu di bagian ini, kita tarik ke bawah, terus kita hilangkan tanda matanya seperti itu. Ini untuk cadangan saja, ya. Oke, kita pilih saja di sini ada shape builder, ya. Tapi untuk lebih mudahnya, teman-teman, kita buat dulu layout dari garisnya. Nanti menggunakan shape builder bisa sekalian. Oke, yang ini kita duplikat, Ctrl C, lalu Ctrl F. Ya, ini sudah ada dua. Bisa dilihat di sebelah kanan. Setelah itu kita rotasikan, ya, di bagian yang ini. Caranya, teman-teman, ditekan tombol R, ya. Di sini bisa lihat rotasinya sudah aktif. Lalu tekan Alt di bagian tengah, diklik saja. Kalau ada opsi seperti ini, tinggal kita di cancel. Kita tarik, oke. Bisa dilihat, teman-teman, ini untuk perubahannya. Ini untuk di bagian sebelah kanan, karena objek ini yang akan nanti kita buat, ya. Selanjutnya kita tarik kembali, ya. Kita ambil objek di sebelah kiri yang ini, kita drag seperti itu, terus kita tekan Alt, ya. Oke, kalau sudah ada direction bayangan yang dua seperti itu, berarti ini sudah tercopy. Iya, seperti itu kurang lebih. Sekarang seleksi saja semuanya, lalu kita gunakan di sini ada Smart Builder. Kita tarik saja, ini adalah objek yang akan kita bangun nanti, ya. Kita pilih dulu ini ke bagian yang ini. Kalau lebih mudah, teman-teman bisa diisi dulu fill-nya, ya. Kita bisa diisi di sini warnanya warna abu saja supaya kelihatan, iya seperti itu. Dan untuk bagian luarnya yang ini kita gabung saja, oke. Dan untuk bagian luar di sini kita pisahkan, ya. Fill-nya kita ganti dulu lebih gelap, oke. Kita pilih di sini. Dan yang bawah juga kita pilih nanti, teman-teman, untuk kerapatannya atau untuk bisa disesuaikan, ya, untuk ketebalan dari outline-outline yang saya contohkan seperti itu. Kita delete bagian luarnya dari shape builder ini, dan luarnya juga kita delete ini untuk outline-nya. Sudah jadi, ya, ini kita delete. Oke, sekarang kita ambil dulu untuk warnanya, teman-teman. Di sini kita diklik saja. Kalau sudah di klik, sekarang pilih, ya, bagian yang ini. Terus bagian yang luar juga sama, kita pilih dulu. Oke. Kita sesuaikan dulu ini yang diberi kuningnya. Dan yang bawah juga sama. Kita ambil saja kuning yang bagian luar seperti itu. Nanti warnanya teman-teman bisa dipilih saja, ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita buat di bagian ini sedikit melengkung juga. Caranya, teman-teman, tinggal kita drag menggunakan Alt seperti itu. Dan yang ini kita di delete saja, ya, untuk poin yang di luarnya. Dan kita bisa disesuaikan, ini bisa kita tarik seperti itu. Hanya di bagian yang ini kita bisa dipilih yang ini, ya, yang how to handle, maksud saya bagian yang ini yang convert selected, ya. Jadi kalau dipilih yang convert selected ini, handle-nya ini kita buang dulu sebentar. Ini juga sama, ini jadi ada dua, ya. Iya seperti itu. Ini kita convert, oke. Tenang saja, kalau ada di luar tidak apa-apa. Lalu yang ini kita tarik. Oh, sebentar. Ini terambil, harusnya yang ini saja diklik dulu. Oke, seperti itu. Yang ini diseleksi lah, kita isolasi. Kita seleksi saja, jadi hanya bagian yang ini yang ditarik. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silahkan bisa disesuaikan. Yang untuk kerapatannya yang ini kita putarkan sedikit. Oke. Iya.
Lalu kita pilih warna yang berbeda, yaitu warna yang kuning. Kita hilangkan fill-nya, outline-nya maksud saya. Setelah itu bagian luarnya kita hilangkan. Kita bisa menggunakan bagian yang dalam yang pertama yang tadi, atau bisa menggunakan bagian yang ini. Caranya teman-teman, kita Ctrl C, Ctrl F. Ini jadi ada dua ya. Lalu kita pilih dua-duanya. Lalu kita pilih di sini ada intersection. Oke, ini sudah terpilih. Silahkan teman-teman di Ctrl A dulu semuanya, lalu kita hilangkan untuk outline-nya seperti itu. Ini ada yang tidak hilang outline-nya. Kalau tidak hilang, coba dicek seperti itu. Ini juga sama, kita hilangkan. Ini juga sama, kita hilangkan. Untuk bagian luar yang ini juga sama, kita hilangkan. Kalau tidak bisa seluruhnya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita buat dulu frame untuk fotonya. Nanti bisa menggunakan ellipse tool. Kita tarik saja seperti itu. Lalu kita tukarkan ya untuk fill-nya. Kita perbesar. Ini disesuaikan teman-teman, kita potong ya. Sebelum dipotong, kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl F. Ini kita kasih warna putih ya, dan outline-nya dihilangkan. Silahkan diturunkan ke bawah supaya nanti ini akan digunakan untuk foto. Ini sepertinya ketebalan. Sebentar, kita pilih dulu bagian yang atas lingkaran. Kita pilih pada bagian fat yang atas, sepertinya terlalu tebal. Kita masukkan 4 saja. Setelah itu teman-teman, ini kita potong ya, tapi direction atau alurnya itu mengikuti bagian yang ini ya. Jadi yang ini kita naikkan dulu ke atas, fill-nya kita hilangkan. Bisa dilihat teman-teman, kita naikkan ke atas, di sini potongannya sudah terlihat ya. Untuk bagian yang kita sesuaikan dulu, yang ini kita ubah menjadi fill expand, diklik kedua-duanya, lalu dipilih dan ada expand ya. Di sini kita bisa ambil dengan divide. Kalau sudah, kita ungroup saja. Yang ini bisa dibuang, delete, dan ini juga sama. Sebentar, kita delete dulu, dan bagian yang tengah ini sudah menjadi dua. Yang ini kita beri warnanya abu saja. Oke, ini untuk frame-nya sudah jadi, tinggal kita masukkan identitasnya. Oke, selanjutnya di sini kita berikan untuk deskripsi dan untuk data-datanya. Teman-teman bisa menggunakan ada tipe tool, nanti tinggal diisi saja. Supaya lebih cepat, di sini saya tinggal dipastekan ya, atau saya mencontohkannya dengan cara lain saja seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti yang ini di grup, dan untuk bagian tulisannya nanti bisa dimasukkan saja, karena tinggal menggunakan tipe tool saja, tinggal ditulis. Dan di bagian tulisannya saya menggunakan Predoka One kalau mau, Ungutime Company, dan untuk your name-nya kayak saya menggunakan Kalibri. Sedangkan untuk logo, saya di sini hanya menggunakan contoh saja, jadi tinggal di drag, terus kita perkecil sekitar 2 cm saja, lalu kita perbesar di sini, maksud saya dikeataskan, dan simpan di bagian bawah. Nanti teman-teman bisa disesuaikan ya, untuk logo dan untuk nama perusahaannya. Oke. Kalau sudah teman-teman, yang ini kita ungroup dulu, lalu kita simpan di tengah semuanya seperti itu. Iya, sebentar. Sekarang tinggal kita buat bagian yang lain, yaitu menggunakan bar. Kita copy saja adbotnya. Ini untuk adbot bagian depan ya teman-teman. Sekarang kita simpan saja di luar, dan ini untuk nama perusahaannya, dan logonya kita perbesar karena kita tidak menggunakan foto seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian name-nya, di sini kita ganti menggunakan bar seperti itu.
kita tekan I lalu dipilih warna oranye. Kita balikan di sini outline-nya dan fill-nya kita pilih menjadi warna putih. Kita perbesar sedikit, sekitar 2 pt saja. Lalu kita turunkan ke bawah ya, seperti itu. Dan kita pilih di sini, kita isikan dengan name. Name. Sedangkan untuk di bawahnya yaitu menggunakan ID ya, tekan T terus di sebentar ini T-nya salah klik dan kita ganti di sini menjadi ID seperti itu. Pilih semuanya dan kita pilih rata kiri. Oke, ini untuk bagian belakang, maksud saya bagian depan. Untuk contoh yang kedua menggunakan bar saja. Oke, tinggal kita buat untuk bagian belakangnya, teman-teman. Kita singkirkan dulu dan untuk bagian belakang di sini tinggal kita copy saja add botnya. Selanjutnya tinggal kita duplikat dulu ini bagian desainnya ya. Yang ini kita buang, untuk vektor-vektornya maksud saya untuk logonya kita buang, ini juga sama kita buang dulu. Dan kita gabungkan saja untuk bagian baik, karena tadi sudah banyak yang dipotong ya teman-teman, kita gabungkan. Setelah itu kita ambil sudut dari bagian yang ini, kita simpan di sini lalu kita rotasikan. Oke, kita naikkan ke atas, kita simpan, sesuaikan dulu ini, jangan terlalu pendek atau terlalu tinggi. Kalau sudah kira-kira seperti ini, tinggal kita grup dan kita add bot dan rata kiri. Oke, kalau sudah seleksi keduanya, kita ungrup dulu ya. Ini bagian yang tadi yang digabung, kita pilih dengan yang ini lalu dipilih divide. Kita klik kanan, ungrup dan bagian luarnya kita buang. Setelah itu teman-teman silahkan masukkan bagian logo dan websitenya di bagian atas seperti ini. Dan untuk di bagian ininya kita masukkan deskripsi tentang seputar peraturan. Di sini saya sudah buat, jadi tinggal dipastikan saja ya. Sebentar, tinggal kita tarik saja ke sini. Oke, dan inilah teman-teman cara pembuatannya. Banyak untuk deskripsi, mohon maaf saya tidak bisa mempresentasikannya supaya video ini tidak terlalu lama, tapi kurang lebih pembuatannya seperti itu. Oke, itu dulu untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan untuk templatenya. Silahkan gunakan di durasi ke 3 menit. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang tertinggal atau ada bentuk yang tidak sama. Salam belajar Indonesia Channel.